وبه شيخنا الفاتحة للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به pertama-tama mari kita kembali sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucap kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan Allah nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat kesempatan hidup dengan keadaan sehat walafiat, sehingga dengan meliwat anugerah Allah kita masih dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali dapat melaksanakan aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan dunia, lebih-lebih lagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan yang berhubungan dengan kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita alhamdulillah pagi hari ini dapat berkumpul berhadir dalam majelis melaksanakan salat subuh berjamaah, berwirid dan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah kita melaksanakan kewajiban, kita menunggu timbulnya matahari atau isyraq, kita kembali sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat daripada agama, apakah itu bersumber daripada Allah, hadis Rasul dan perkataan daripada salafus salih. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dengan adanya salat subuh berjamaah. Allah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada godaan hawa nafsu dan dunia yang menggeserkan tujuan manusia daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya memberikan nasihat dan ilmu kepada kita, yaitu hendaklah kita dalam hidup kita di dunia ini adalah harus dikendalikan dengan iman, ilmu, amal, zikir dan fikir. Apabila kehidupan dunia ini tidak dikendalikan, tidak dibimbing, tidak diiringi dengan iman, satu, ilmu, amal, zikir, fikir, banyak manusia terjerumus ke dalam kecelakaan dan kebinasaan nanti di akhir kelak nanti. Ini harus ada kendali kita hidup di dunia ini, iya kah? Di antaranya adalah iman. Ini iman ini merupakan adalah satu alat untuk menjaga dan memelihara hidup kita dari godaan hawa nafsu dan syaitan, daripada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kita maklumi, ya kah, bahwa iman adalah salah satu tiket kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Al-iman adalah dalam pengertian harus dilapaskan dengan lidah, ya kan? Ditasdikkan bil jinan, qaulu bil lisan wa tasdik bil jinan wa amalu bil arkan. Iman adalah harus dilapaskan dengan lidah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah atau la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, itu dengan lidah. Dan itu dianjurkan kita harus perbaharui, jadidu imanakum, perbaharuilah, rancak-rancakilah, mengulang-ulanglah kalimat-kalimat ini, la ilaha illallah, ya apa, Muhammadur Rasulullah, perbaharui, hanyari iman, ya apa, dihanyari, arti dihanyari, rancak-rancak, dibulik-bulik kalimat-kalimat ini, ya apa, sambil dalam hati mengatakan tidak ada yang sebenarnya disembah, dituruti, ditaati. Tidak ada yang sebenarnya yang disembah, yang ditaati dan dituruti, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu, sambil membaca itu, sambil kita masukkan maknanya, ya kah? Kenapa? Jadi disuruh perbaharui. Kita khawatir kalau-kalau ada waktu kita anum, waktu kita bahari, ada keluar di muntung kita kalimat-kalimat, kata-kata yang kada disadari, bahwa kalimat dan kata-kata yang kada disadari itu menyebabkan rusak binasanya dua kalimat syahadat. Ada tahu kita, kalau ada terpandir kalimat-kalimat, kata-kata yang menyebabkan binasanya akan dua kalimat syahadat. Karena yang banyak membinasakan, yang memutuskan akan dua kalimat syahadat itu adalah kata-kata. Nah, pandiran-pandiran. Maka apabila dua kalimat syahadat itu sudah binasa, sudah rusak, sudah putus, maka orang itu dihukumkan murtad. Alias kafir. Orang murtad itu kadada taubatnya. Taubatnya harus mengulang, mengucap dua kalimat syahadat. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, ada tiga asbab yang menyebabkan orang murtad itu. Ada tiga asbab. Pertama, asbabnya adalah bil i'tikad, keyakinan berubah. I'tikad salah. Maka itu tidak ada i'tikad, tidak ada i'tikad yang selamat, yang bujur, yang sempurna, yang pasti menyelamatkan, kalau hanya adalah etikat ahli sunnah wal jamaah. Itu etikat yang bujur. Ya, etikat itu banyak, ada etikat jabariyah, ada etikat anu namanya qadariyah, macam-macam pengarang-ngarangnya itu. Iya, cuman nama masyhur Mu'tazilah, qadariyah, ya kah? Macam-macam, Mujassimah, macam-macam. Ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka masing-masing mengaku bujur. Maka itu diputuskan para ulama, nang bujur etikat itu ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Yaitu adalah etikat pertama, berpegang kepada Al-Quran.
Dua, berpegang kepada hadis ngaran. Ketiga, berpegang kepada ijma ulama. Ijma ulama, apa itu ijma ulama? Maumpati, menuruti, maasi akan apa yang dikatakan, yang diputuskan daripada fatwa ulama. Wajib kita menuruti dan mentaati apa yang dikatakan oleh ulama. Nah, itu ngarannya ijma ulama. Nah, keempat, kias. Apa itu kias? Kias itu perbandingan hukum. Dianuakan, dimiripakan, ngarannya itu ada kiasnya. Seperti apa itu kias? Banyak di Quran itu. Apa misalnya? Di Quran itu kalimatnya wala taqul lahumu uffin. Lain ipin-ipin itu lain. Wala taqul lahumu uffin wa qur rabbi fil wal. Janganlah kamu berkata wala taqul, jangan kamu berkata lahuma kepada berdua abah mama uffin. Ceh abah nenek. Ceh abah ni pina babisa-bisanya op tu ceh. Nah, itu Quran. Kiasannya berucap ceh aja sudah kada boleh, berucap ceh abah nih kayak pembisanya itu sudah haram hukumnya, berdosa. Nah, kiasakan nih nyebuti bungul bang banget lagi ya kak. Kiasannya tuh berucap ceh aja boleh, berucap ceh aja kada boleh, apalagi sampai kata-kata kasar, apalagi sampai menyalahkan, apalagi sampai mengancam, apalagi sampai memukul, membentak. Kias sebenarnya berucap jeh ya sudah kada boleh, apalagi ada kata-kata nang nyaring, nang kasar, membentak, mengancam, sampai memukul. Nah, itu sudah liwar, anu kiasannya sudah liwar benar. Nah, itu contoh aja. Wala taqrabuz zina, jangan ikam memaraki satu perbuatan zina. Quran itu kiasakan naik. Apa kiasnya? Memaraki juga kada boleh, menggawi bang banget lagi. Jangan kada boleh itu aja, memaraki aja, menggawi boleh aja. Itu tasilahu memaham ngarannya otak. Ya kah? Nah, lalu ujur ulama, termasuk orang memaraki zina yaitu pergaulan bebas. Nah, ulama, ujar ulama, termasuk kurang memaraki perzinahan, pergaulan bebas antara laki-laki lawan bibi binia. Nah, sudah itu menjurus kepada zina sudah. Pergaulan bebas, apalagi berpacaran, bahari begandak lah, bahari begandak. Nah, itu ngarnya ulama. Jadi empat, Quran, hadis, ijma dan kias. Empat nih pegangan orang ahli sunnah. Ada kawa kita semata-mata Quran, hadis, ada kawa mungkin ada empat ulama. Karena yang ahlinya memaham Quran dan hadis itu adalah ulama. Kita kada pintar, kita kada bisa, kita bungul. Maka ulama nah lang ahlinya. Baik-baik empat nang orang nang ahlinya. Ya kalau jangan berbisa-bisa. Jangan babisa-bisa maurut turang tasilahu cagarnya. Baik, kita sarahkan sudah kepada nang ahli urut. Nah, kayak itu. Jangan babisa-bisa mengucik HP kalau bina labihan murnya. Sarahkan HP kepada nang ahlinya. Ya kalau ini mikrofon nena, jangan babisa-bisa menyetel mau kada bisa, bisa banget rusak, serahkanlah anu ke sistem itu kepada nang ahlinya. Bagus, ya kah? Ada ahlinya. Yang ada, jadi kada itu siapa ahlinya Quran adalah ulama. Siapa ahli hadis? Ulama. Siapa ahli hukum? Ulama. Habis ya sudah. Nah, itu ngarannya etikat banyak orang nang sesat murtad. Dua, perbuatan. Perbuatan kita nih nah bisa aja menjadi murtad. Nah, apa? Di antaranya kita sujud, maandak dahi,
mandak dahi ke lantai tapi bukan kepada Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya bisa murtad. Nang boleh dibolehkan mandak dahi ke lantai adalah hanya kepada Allah Ta'ala aja. Lain daripada suruhan Allah hukumnya bisa murtad. Nah kenapa? Karena menganggap mudik kaya menyembah, ya kah? Ya boleh toh. Nah itu perbuatan kita, ya menyembah api, menyembah matahari, ya kah menyembah pohon ganah, banyak macam kah? Itu ngarannya pekerjaannya sudah marah kepada murtad. Nang ketiga, nang banyak mana orang murtad ini adalah perkataan. Nah perkataan, ucapan pandiran. Ujar Imam Ghazali, lidah kita ini jismun sughir, adalah bendanya halus tapi wa khatarun kabir, bahayanya ganal. Satu kalimat keluar di muntung kita bisa merusak dua kalimat syahadat. Contoh aja muntung, iyakah? Seperti contoh muntung menghina melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina para aulia Allah Subhanahu wa taala. Menghina ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Nah. Bah jamun balai amun masih amun yakah amun masih amun balai urang ni bala urang belajaran rukun wudu, rukun istinja, rukun sembahyang. Belajaran ni tanah. Lalu orang bucap ada orang bucap, bah ni tu kulit saja, itu kulit saja, ilmu kulit ni tak ada apa-apa. Orang nak iya tu ilmu nang isinya ya. Nah ucapan kayak itu bila melecehkan, mahina akan belajar rukun marukun tu dipadahakannya, dilecehkannya, dihinakan. Pada saat itulah orang tu murtad sudah. Kenapa? Karena mahina akan ilmu Allah Ta'ala. Ya kah? Han hati-hati pandir tok. Menghinakan nabi, wali, ya kah? Itu banyak dalam kitab tuh kata-kata. Menghinakan sembahyang. Sembahyang ini ya kada depas lalu lawan aku ini ya kada cocok lawan aku sembahyang ini. Menghambat lawan kehidupan aku, murtad dah manusia tuh. Dianggapnya sembahyang menghambat kehidupan bungolnya. Semalam jar waktu kada sembahyang aku pina lancar aja rezeki. Semalam waktu kada sembahyang tuh pina cair aja duit nyaman je busa. Imba sembahyang nak pina macet berarti kada cocok sembahyang nya laku. Murtad orang itu bucap dikitnya pandir. Nang membedakan murtad itu siapa? Hukum siapa? Ulama. Iman nenek percaya kada? Cuma kada babakas itu dalam dunia ini, kada babakas. Orang mengucapnya itu kada babakasnya. Kada asik aja kita, biasa aja. Cuma kena apabila dia sudah habis masanya di dunia, mati kita, nah ketahuan tuh. Ketahuan dalam kubur kena tuh. Orang nang mengucap ketahuan. Kalau sudah ulama mengatakan murtad, iam sudah sama. Bila sudah ulama mengatakan murtad berarti sama dengan Quran dan hadis sama tuh hukumannya. Mana dalilnya aja, mana Qurannya aja, mana hadisnya. Kada usah mencari hadis Quran, kada usah seorang kati pintar juga itu. Kada usah mencari hadis Quran, mau seorang kati pintar juga. Baik umpat maasi lawan keputusan ijma'nya para ulama nang dikarang dalam kitab-kitab, itulah pengertian ahli sunnah wal jamaah. Jangan babi bisa. Nah itu arti iman, ya kah? Hati-hati nama rusak. Ini dikendalikan kepada iman kita, kepercayaan kita. Ilmu-ilmu ya kah? Ilmu agama ini satu pengendalian dalam hidup kita. Artinya orang hidup di dunia ini memang kedua ilmu. Waduh, ilmu itu kayak rem. Masa bini motor kedua rem, apa kabar? Ranjah, taros.
ada tahu halal haram, tapi ini ada rem. Nah, ilmu tuh rem, ada ilmu. Nah, ini kada boleh, ini haram. Nah, itu ilmu. Ala ilmu nur, ilmu itu bagaikan cahaya nang menerangi orang di dalam kegelapan. Ilmu itu ada menerangi kita dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini banyak, ya kah, banyak rintangan dan tangan dan macam-macam. Jadi ilmu ini kada boleh, ini kada boleh. Nah, ilmu orang kada berilmu itu sama kada berlampu. Ucap sekehendak, begawi sekehendak, ini ada ilmunya. Dengan ilmu hidup akan indah dan terarah. Bila orang berilmu, hidup di dunia akan bagus dan terarah. Tapi bila orang kada berilmu, hidup di dunia ini di mana datang bagus? Datang bagus tu kada ada bila kada berilmu, dan kada lagi terarah hidup tu, siwah sudah. Orang hidup ini tujuan untuk semata-mata mengabdi, patuh lawan Tuhan. Hidup Tuhan menciptakan manusia ini adalah hikmatnya supaya kita ini liya'budun, menyembah, mentaati Allah. Ia sekalinya hidup di dunia beraramian, jadinya beraramian, hura-hura, hasilnya goreng, makan goreng, itu lain tujuan hidup. Ya kan? Itu sekehendak namanya. Sedangkan kita hidup ini diatur, diatasi oleh ulang. Siapa nama atas kita? Allah. Orang nama hidupkan kita tuh bang. Orang nama memberi kita kehidupan Allah Ta'ala. Orang nama menciptakan kita Allah Ta'ala. Diatur. Nah, orang yang menyebabkan kita ada di dunia ini, nah, sebabnya abah mama, ada kawasan hendak kita, harus kita maasi, patuh lawan peraturan mama dan abah. Jangan sekehendak orang, itu hanya lawan abah mama aja, apalagi lawan Allah ke atas begini. Kedusah gitu. Kita hidup di dunia karena ada dunia. Dunia ini adalah mengatur seperti pemerintahan, presiden, ya kah, di bawah menteri, di bawah lagi anak buahnya, ada camat, ada lurah. Nah, hidup di lurah, apa kabar? Ada kalau persyaratannya, nah, KTP macam-macam. Bah, ada kawasan kehendak kita hidup harus ada aturan. Diatur orang begini-begini, maulah kita kehendak surang. Nyamanlah hidup kita di dunia kada menurut lawan peraturan pemerintah. Nyamanlah, kadanya nyaman bang, ada aturan. Listrik kerja sekehendak kita, bayar kada, pasang terus. Apa kabar? Kada kawa. Sampai tangganya bayar, coba kan kada bayar. 1-3 bulan paget turang. Nah, diatur orang bayar, ada bayaran, ayo ay. Banyak. Nah, leading. Kawa, itulah hidup kita, mah hidup dunia itu pang sabar ay sudah itu. Enggak hendak bayar, kada usah pakai leading, banyak sungai aja. Iya kah? Mengada hendak bayar leading, ampeh, pepas pano apa arahnya? Pepadah sana ampeh, banyak sungai ya. Iya kah? Maka pangoler. Itu dunia, listrik, leading. Belum lagi kita hendak berjalan bisa beda motor, cobaan. Save. Kada bayar save, maulah kau berjalan, kada kawa. Kan aturan kalau jadi kita ini kada menurut orang pemerintah gini sudah anu kada nyaman lah sudah, kaya apakah apalagi lawan tuh lawan Tuhan. Bang anu nih bayangan aja di dunia aja orang nih anak ke Makkah ya kalau umrah nih. Lihat ya, hendak masuk ke Makkah aja kada ngalihan sini nih, bejijir dulu antri nah. Paspor diperiksanya, tak, ya, nyar, berantri, hanya hendak masuk ke Makkah aja,
Ayo, anak masuk, buliknya bang. Kayak itu pulang, diperiksanya pulang, bawaan. Nah, apa nih bawa ini pesawat? Kan, ya kok. Nang di dunia aja ngalih, apalagi anak masuk surga. Man. Anak masuk ke Makkah aja ngalih, harus diatur orang, harus diperiksa orang. Buliknya pulang, diperiksa orang pulang. Kan, hanya dunia aja gambaran, nyaman lah. Tah malam kita datang, jam 2 kita datang di Makkah. Tetap kita harus di peraturannya. Kada boleh langsung kita tulak ke Makkah. Harus singgah di satu tempat. Ngarannya imigrasi Saudi Arabia. Wajib setiap orang pakai paspor. Ya kah ini. Kita hanya boleh paspor aja. Kata keluarga. KTP, surat nikah. Maunya. Ya, peraturan kada. Kayak itu sudah diatur orang. Itu dunia aja sudah, apalagi akhirat. Bah. Enggak ada ilmu datang di mana hendak masuk selamat. Enggak ada ilmu datang di mana keselamatan di akhirat ada di mana ada kawa. Kenapa? Karena kada tahu di peraturan. Ilmu maatur begini bin aturan-aturan. Nah, ini pengendalian hidup. Nah, hidup. Kita beriman, ada hidup, ada mati, ya kah? Ada hidup, ada mati. Mati bukan terminal terakhir, tetapi ada lagi kehidupan. Sekarang kehidupan dunia yang tidak kekal. Ada dunia, ada mati. Mati bukan terminal akhir perjalanan, ada, tetapi ada lagi kehidupan baru yang dinamakan hidup yang kekal, yaitu adalah akhirat. Nah, itu iman. Iman kita percaya 100%. Nah, bila kada mengandilkan langkah itu, ilmu iman ini, wah, hidup sudah ada tarah lagi. Nah, iman dan ilmu melahirkan amal. Nah, karena ada iman, ilmu, lalu lahirlah amal. Nah, amal itu apa? Gawian yang bagus. Nah, bagus-bagus. Karena logika sudah balasan orang nang bagus, bagus juga. Balasan orang nang kada bagus juga. Kan ada tuh. Amal dua macam. Ada amal nang bagus, ada amal nang kada bagus. Nah, amal nang bagus itulah namanya menyelamatkan kita. Amal nang kada bagus itulah namanya menyebabkan kita tersiksa. Nah, ada bagus. Bagus maksudnya bagus di sini bukan bagus menurut kita, kada bagus menurut pandangan agama. Ah, ujar agama bagus ini. Ujar kita bagus tarus saya. Ya kita ini jadi menganggap bagus tuh karena dorongan hawa nafsu. Jadi nafsu kita harus bakalah. Ujar nafsu bagus, ujar nafsu bagus, ujar akal kada bagus. Akal itu yang ngarannya anu apa, akal itu yang ngarannya hidayah dari Allah Ta'ala. Mbah, ujar nafsu subuh tuh guring bagus. lebih bagus dari ujar akal. As-salatu khairum minan naum, ujar akal nih, ujar agama nih, sembahyang itu lebih baik daripada guring. Ujar nafsu lebih baik guring daripada sembahyang. Nah, jadi ujar akal bagus guring. Ujaran ujar nafsu, ujar akal kada. Nah, jadi kada mesti bagus ini maksud bagus menurut pandangan akal yang sempurna yaitu ilmu. Tuh, bagus terus saya mun nafsu ini kada bagus. Bagus terus menakun nuruti ya. Tapi ada timbangannya. Nah, iya kah? Jadi arti bagus menurut pandangan agama, arti kada bagus menurut agama juga, iya kah? Ujar nafsu. Pada itu kada bagus sudah, ujar nafsu bagus. Nang bagus dibarakan nafsunya kada bagus, itu tabiat nafsu. Nafsu ini tabiatnya kayak itunya, nya kada mau handak ngalih tu, handak nyaman tarusnya. Apa ikam uyuh-uyuh.
Uyuh-uyuh bangun sembahyang bapak. Caguing ha. Oh, kapso. Boh, jaka. Ini Tuhan lah nyuruh. Oh, ujar aka Tuhan menyuruh lah. Aina gin ya nafsu. Tuhan tu tahu aja ikam uyuh lapah. Han bungolnya pulang. Tuhan tu tahu ikam lapah uyuh aina gin. Tuhan tu kan pengampun aja orangnya. Tuhan tu pengampun. Lawan orangnya kada memberati jua lawan kita. Han bungolnya pulang. Makasih bungo menuruti pulang datang di mana. Bakalahi berdua ni. Bakalahinya. Itu ilmu iyakah membedakan. Nah, dikandalkan. Jadi iman, ilmu, amal, zikir. Zikir dia kita napa? Ingat leh, ingat. Oh, jauh orang bari. Baingat toh. Baingat, 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 baingat. Ah, ya kalah. Baingat toh. Baingat kah? Oh, terancak orang tua baingat, baingat. Ya, itu hidupnya harus diingat akan. Ingat ikam. Itu siapa garang tuh? Itu kuitan tau lah. Itu mama tuh. Itu dang sanak itu kula. Han, beingat, beingat, beingat. Ya. Jadi bila kada digandil, bila kada dikandalikan oleh iman dan imun amal, hilang ingatan kita nih. Ya gilaan. Gila orangnya. Sudah kada secara anu kada akal kada berfungsi lagi sudah. Nang terakhir pikir. Nah, karena diberi akal harus ada banyak kita ni berpikir. Pikiran memikirkan nang sudah nang akan datang macam-macam. Nah, yaitu apabila kada dikendalikan iman dan ilmu dan amal dan pikir, manusia kada sedikit nang masuk ke dalam kecelakaan dan kebinasaan hidup ini. Nah, lalu dinamakan dalam agama ada tapakur ngarannya. Iya kah siang malam ni utak main tapakur harannya. Iya kah tapakur hadir hati kita bahasa Banjar maungut. Nah, maungut. Ini ilmu, ini amaliah nang ada di utak kita. Jadi amaliah tu bisa jadi awak, bisa di utak kita. Iya kah ngarannya. Salah dunia. Bagusnya urusan dunia, wad-din dan agama mauquf terhenti ala sihhatut tafakkur. Bagusnya pikiran kita. Jadi dunia akan bagus, agama akan bagus apabila akal digunakan. Menggunakan akal diusaha berpikir. Bagus urusan dunia dan akhirat. Bila akalnya berfungsi, tapi bila kada berfungsi akalnya, kada bagus-bagus. Mbah kada berfungsi. Wa man a'ta utihan, siapa diberi oleh Tuhan daripada bahagian akal tadi, maka diberi orang kesempurnaan. Nah, lalu ada hadis, tafakkaru sa'atin, berpikir satu saat, khairun lebih baik min ibadati sanatin, daripada beribadat satu tahun. Ma'umut, nah. Luar biasa, ini ibadat luar biasa ini. Ya. Nang ada di otak, nang diungkutakan tu nikmat Tuhan, tu nang diungkutakan siksaan Tuhan, kebesaran Tuhan, nah tu nang diungkutakan kekurangan kita, kehebatan Tuhan, nang diungkutakan pahalanya tu. Ya kan? Jadi maungut, ini di sini kena ada lima macam nang diungkutakan, nang dipikirakan. Yang menjadi nilai ibadah lain pada lima itu kada boleh maungut yang diungutakan. Jadi ada aja nanti ada amaliah ungut. Nah, utak main tapi nang positif jurang ya kah, nang bagus-bagus ya kah. Nah, itu insyaallah akan datang kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kudaan hawa nafsu dan dunia yang mengakibatkan kita ini. C-
jauh dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irzuqna wa ahla baitina tawbah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah qatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwal 'arada bi nuri syamsikan abada abada. Allahumma ahina bil iman tawaffana ma'al iman wahsyurna fi zumrati ahli rahmatika rabbana atina fid dunya wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati amma yasifun subhanallahi bil alamin masyaallah la haula wa la quwwata min darida min dahana allahumma salli ala اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi